Oke, kalau begitu kita akan mendatangkan sahabat Bang Odi Agam sekaligus musisi yang pernah berkolaborasi dengan Mas Odi. Siapa dia? Inilah dia, Mus Mujur. Mus Mujono apa musuh si Pitu? Itu gitarnya banyak banget. Iya, gitu Mas Sule. Ya. Saya soalnya lagi mencoba membuat sebuah inovasi gitar. Inovasi? Kenal nggak Bang Odi? Ini sahabatnya nih. Mus. Kemarin mungkin nama Mas Odi lupa ingat. Ini lagi mikir Bang Odi juga. Ingat Mas. Muspida, Mas. Masih ingat lagu yang waktu duet sama... Ingat. Tanda-tandanya yang itu. Mas Odi itu legend. Lagu-lagunya tuh hit semua. Coba dikit dong. Mus Mujono. Mus Mujono bisa. Kapan terakhir bertemu dengan Bang Odi? Udah lama ya Mas Odi ya. Kira-kira... berapa tahun lah gitu udah. Lama. Waktu itu manggung bareng ya? Kita waktu itu manggung bareng. Oke. Tadi nyanyi lagunya Tanda-Tanda. Itu kelihatannya wah ya, ekspresif memang banget. Memang di situ saya merasa ada tanda-tanda sih. Bahwa akan ramai gitu. Tapi kita pengen lihat dong nyanyi bareng sama Bang Odi. Mau siapa? Ya, Bang Odi lah. Lagu saya? Lagunya itu yang Tanda-Tanda tadi. Oke. Tididudidudu. Mas Odi mungkin ingat lagu yang berjudul yang mana? Ku menempuh arti kehidupan sedalam lautan. Mencari arti kehidupan. Aduh. Mendaki gunung kekecewaan. Kini telah tiba. Omus, itu kasihan dong yang empat nggak dipakai-pakai. Mas Odi sampai nangis tuh. Dia bukan nangis, dia kesal. Maunya Mus Mujiono ini yang datang musuh si Pitung. Ada Mike. Tuh, sampai batuk. Batuk, Pak Ji. Ada Mike. Oke. Okay. Saya mau nyanyi bareng, ajak dong. Oke. Okay. Boleh ada satu mic lagi buat? Boleh. Mas Odi. Nyanyi bareng? Bang Odi? Boleh. Oke. Okay. Yang tahu lagunya tolong bernyanyi. Mic-nya bisa dinaikkan lagi volumenya. Ya. Oke. Okay. Cek. Iya. Wah, cakep banget nih. Semua yang tahu lagunya boleh menyanyi ya. Saat-saat berkesan, saat ku dikenalkan dengan setangkai mawar yang sedang mekar, bagaikan ku terjebak, hatiku pun meledak, yang tak pernah tercari. Sejak kehadirannya, burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung rambutnya. Hoi, semua! Inikah tanda tenang, bunga asmara, kini bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya bunga asmara.
Mas Mujiono ya. Bang Mus, ini pakai sarung mau kemana nih? Habis ini kebetulan saya ada kajian, perkumpulan. Bang Odi sampai berkaca-kaca ini melihat Bang Mus bernyanyi ya. Kena di hati ya. Ingat masa-masa bareng sama Bang Mus Mujiono ya. Masa-masa gila dulu. Oh, ya. Ingat masa-masa gila dulu. Ada satu lagunya Mas Odi itu yang hits. Yang berjudul Puncak Pas, kalau gak salah. Puncak Asmara. Oh, Puncak Asmara. Ini mah manggut aja. Orang salah juga. Puncak Asmara. Puncak Asmara. Coba dong. Kita bernyanyi lagi ya. Iya dong. Puncak Asmara ya. Coba musiknya ya. Nadanya turun. Puncak Asmara. Beda, beda. 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 Nah, oke okay, ya. Nah. Yang apa nyanyi, karena saya gak hafal ya. Ya, lagi diiklik dulu. Ku menempuh sedalam lagi. Oke ya. Oke, Puncak Asmara. Ferry. Ferry. Tahu lagunya? Gak tahu. Akan irama dalam lagu tadi kan sama Bang Mus ini menusuk ke hati ya, sampai ke hati masa-masa gila. Maksudnya gilanya gila gimana? Gila dalam berkreasi. Mas Odi ini seru banget dulu. Masa-masa gila. Oh, jadi ingatnya masa-masa gila bareng sama Bang Mus ya. Nah, kira-kira apa yang akan dikatakan buat Bang Mus? Gila. Gila. Bang Mus, gila. Gila itu enggak semuanya negatif. Ya. Seru maksudnya seru ya. Seru dalam hal berkreasi, kreativitasnya dan yang lain-lain. Mas Odi ini iseng orangnya, jahil. Oh gitu? Jahil. Katanya pernah mindahin rumah Bang Mus ke Tebet. Saya lagi tidur, pernah lagi nganga. Hah? Diganjel baterai. Jahilnya sama segitunya? Jahil banget. Katanya pernah juga Bang Mus, Om Odi lagi tidur dicet kakinya. Gila itu namanya. Gila. Oke, Bang Mus, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Ya gak apa-apa. Kan memberikan sentuhan romantis zaman-zaman dulu bareng Bang Odi. Anak muda seperti Mas Zule ini harus kita dukung. Ya, terima kasih. Karena regenerasi selalu amin. Terus. Amin, amin. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong, ya. Ini saya mau jual gitar. Kenapa dijual? Karena kebanyakan lima. Oh gitu, tapi yeah. Duit saya habis. Waduh, gimana dong? Pinjem lah. Okay. Berapa ini? Berapa aja lah ya? Berapa aja? Oh ini. Makasih. Terima kasih ya. Bang Mus, ini ya. Saya
Ini kan kebanyakan ya? Iya. Saya mau jual. Ya, betulan, saya tuh hobi koleksi gitar. Koleksi gitar. Boleh ini dibeli. Berapa nih? Berapa aja lah. Ya. Ya.